Pakai tangan. Ayo. Sagi kepala aku rek, kayak ditang-tang-tang-tang gitu rek. Adeknya mau ikut syuting juga. Sebentar ya nak ya, sebentar ya nak ya. Halo sahabat Omoy, apa kabar kalian semuanya di sana? Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Fori dan Nurhan. Geng, ini tanggal 1 Juni 2020 sesuai dengan janji Omoy kemarin di video sebelumnya bahwa Omoy akan keluar kandang mau makan yang pedes-pedes. Pedesnya minta ampun. Bisa dibilang ini adalah resto, warung, tempat makan yang pertama menyediakan makanan pedes-pedes ya. Pedesnya tuh minta ampun, ada level ini, level ini, level ini, level ini. Omoy mau makan yang level ini. Nggak pakai lama lagi. Ini dia, Indomie Bang Ade. Dan Nurhan lepas dulu ya. Teman-teman, sebenarnya Indomie Bang Ade ini sama dengan warung-warung yang lainnya, tidak makan di tempat, something like that lah ya. Kalau beli itu harus di take away atau dimakan di rumah kayak gitu-gitu. Tapi biar videonya lebih afdol, Omay tadi udah minta izin untuk makan di sini. Tapi sebenarnya nggak boleh makan di sini. Gak di rumah aja. Yaudah ya teman-teman ya, nggak pakai lama. Sekarang kita langsung ke dapurnya mau ngintip cabe-cabenya dan gimana cara masak indominya. Let's go. Oke ya teman-teman, sekarang aku sudah di dapur Indomie Bang Ade. Ya Allah geng, ini loh cabenya yang jahanam itu. Kurang ajar. Ini direbus ya teman-teman ya. Walaupun aku udah pakai masker kayak gini. Terus ini udah disiapkan untuk Farida Nurhan. Level termampus, level tertinggi, level terpedas sedunia raya ini. Cabenya jarinya 100. Nah dihitung lah sebenarnya sama ibunya ya, cuman dikira-kira 100. Ini udah cukup rek. Terus indominya ini, teman-teman bisa milih mau pakai indomie rasa soto, rasa ayam bawang, rasa apa mana ibu? Banyak ya bu ya? Saya yang goreng aja monggo. Bu, harganya beda-beda nggak sih yang level cabai 25, 50, 75 sama yang 100? Beda harganya. Oh nanti harganya tak taruh di kolom deskripsi ya geng ya. Monggo silakan. Ibunya juga ngikutin anjuran pemerintah, keren banget menggunakan masker dan sarung tangan. Silakan masak bu. Sebelum makan pastikan cuci tangan yuk geng yo. Gak seperti biasanya sekarang cuci tangannya 30 sampai 40 detik rek. Oke. Nih. Indominya udah siap. Pokoknya kalau makan di sini tuh teman-teman akan dimanjakan oleh suara-suara burung yang seksi. Tuh. Geng, ini yang aku datengin tuh yang Indomie Bang Ade di Tomang ya, yang di pusatnya, alamatnya di sini. Once again, nggak boleh makan di sini selama PSBB, bolehnya di take away aja. Ini yang level 100, ayo kamera, jangan sampai blur, gila. Dan di bawah-bawah piringku tuh cabenya bersembunyi ya, alias jebakan Batmanku. Jahat ya rek ya. Harganya Rp20.000. Teman-teman kalau mau isi kornet, sosis semuanya ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, la ilaha illallah. Nengok kamu burung. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, jangan di stop kamera, jangan stop gini. Oke. Okay.
jadi wow. Kulit-kulit, pori-pori di bibirku tuh rasanya langsung kayak nyelengat. Kayak kejang-kejang gitu. Kena cabai dari Indomie Bang Ade ini. Lidahku langsung kepedesan. Sekali lagi, geng. Oke. Ayo, langsung ya. Langsung ya digoyang lidah Fadha Nurhan ya. Cara masak minyak ini yang bikin membuat aku ingin makan-makan lagi. Minyak enggak lembek. Cara masak minyak bener. Habis itu, geng. Rasa dari Indomie gorengnya lagi, terus terang aja ya. Tinggal 1% gitulah. Ini yang ada rasa pedas. Sedikit pahit dari cabai rawitnya. Langsung emplok ya. Wow. Kayaknya burung-burung itu kayak kasihan gitu melihat Fadha Nurhan yang menderita ya. Ayo. Sayur-sayurnya. Oke. Okay. Gue cabenya. Taruh sini. Ke tangan. Ayo. Wadah serak. Ada nasi enggak ya, Bu? Ada nasi hangat enak ini. Ayo, ayo kamera. Wow. Enggak kena. Oke. Okay. Aku bukan sombong ya. Kayaknya emang mulutku ini sudah sedikit terlatih, lidahku sudah sedikit terlatih. Kok kayaknya dulu aku pernah datang sini dengan 50 cabai tuh kayaknya pedesnya minta ampun. Oh, enggak deh. Sagi kepala aku rek, kayak ditang-tang-tang-tang gitu rek. Aku lagi minta nasi yo. Cabenya ini dimambil nasi enak. Oh. Gerak. Ayo, Mam. Sudah ya, Mam? Sudah ya, Mam? Wow. Empat suapan. Beberapa kali suapan aja. Kepedesan, menyiksa, kesakitan, tapi keenakan. Ya itulah dahsyatnya sambal Indonesia dicampur dengan Indomie nih, yo. Teman-teman. Ini Indomieku habis, tapi sambelnya masih ada. Jadi tak mintain nasi anget, ambil tempe. Langsung. Awur-awur. Suara sepeda motor, suara burung, awur-awur empok. Nikmat. Nikmat, rek. Tempenya sedap, Bu. Nasinya masih panas. Tambah panas di bibir gue. Wah. Imam. Guys. Awur-awur. Aduh. Fun, Kevin. Entar deh. Gila. Jangan ditanya ya. Apa kabar lambung Fadha Nurhan ya, terima nasib aja lah. Biar trending, Rek. Biar kayak KGI. Ini karena kena virus KGI. Langsung buat video di sini. Oh ya Allah.
yang nggak bisa datang ke Indomie Bang Ade, langsung buat di rumahnya masing-masing ya. Cabenya direbus terus digulis-gulis gitu aja lah. I love you all, bye bye. Stay happy, stay healthy, stay positive, bye bye.